takut diderek sejumlah pengemudi yang tengah parkir di beberapa ruas jalan di Jakarta Timur berusaha melarikan diri. Beberapa pengemudi berhasil ditilang dan mobilnya diderek ke kantor Dinas Perhubungan Jakarta Timur. Sejumlah pengemudi yang tengah parkir di bahu jalan Ahmad Yani Jakarta Timur Senin siang langsung melarikan diri begitu melihat kedatangan petugas Dinas Perhubungan Jakarta Timur. Petugas berhasil mengamankan sebuah mobil yang tak sempat melarikan diri. Namun saat akan diderek, sang sopir melakukan penolakan. Ia berdalih hanya parkir sebentar untuk menunggu penumpang. Apapun alasannya, petugas tetap menindak sopir tersebut dengan memberikan surat tilang dan menderek mobilnya. Petugas juga mengamankan sebuah mobil taksi yang terparkir di bahu jalan DI Panjaitan yang ditinggal oleh pemiliknya. Petugas langsung menderek mobil tersebut ke kantor Dishub Jakarta Timur. Petugas akan terus menindak para pengemudi yang parkir di bahu jalan demi terciptanya ketertiban berlalu lintas di ibu kota Jakarta. Rian Rahman, iNews, melaporkan.